ke kalian kalau ada food promo yang oke banget dan ini kece banget sih. Nih, aku udah di belakang Yoshin. Aku udah di depan. Kok di belakang? Di depan Yoshinoya. Cuma 10.000 nih bowl yang ini. Lumayan banget kan? Terus nanti aku juga bakalan ke Burger King sama ke KFC juga yang harganya juga belasan ribu. Terus tontonin video ini sampai habis ya buat tahu gimana cara dapetin promo ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Yuk kita pesen aja yuk. Sekarang lagi ngantri, kita nih mau pakai Dana nih aplikasinya Dana. Nah ini kayak gini tampilannya, saldo aku ada 100.000 ya sekarang. Nah nanti setelah aku bayar kita akan lihat apakah benar 10.000 ya, tunggu ya. Pesen dulu nih ya. Oh ya. Take away. Yang yakiniku. Reguler. Yang reguler. Pertama lagi. Udah itu aja. 43.000 ya. Bayar pakai Dana ya. Nih bayarnya tuh gini. Tinggal pay aja. Rp43.000 ya. Ya. Ah, saldo aku jadi masih 90.000. Cuma 10.000. Ini aku udah beli, ini udah ada struknya. Tadi aku udah liatin ya, nih saldo Dana aku. Benar-benar kepotong 10.000. Ini kita lagi nunggu dan ini sebentar banget sih, nggak nyampe 15 menit tadi aku nunggu. Sekarang kita tunggu aja ya sebelum kita ke destinasi selanjutnya. Ini dia nih pesanannya, cuma 10.000. Yuk kita lanjut ke, kayak kita ke Burger King dulu deh, yuk. Tempat yang kedua, kita ada di Burger King. Ini juga promo 50% maksimum 25.000. Aku mau beli yang paket 25.000-an, jadi cuma bayar 12.500-an aja. Yuk kita langsung pesan. Selamat siang, selamat datang di Burger King. Mau beli yang paket beef burger yang 25.000. Ya. Yang beef burger. Kan saldo awal aku tadi 90.000. Nanti aku lihat bayarnya ya. Ada satu paket isi beef burgernya di upside? Enggak. Makan di sini? Enggak, bawa pulang. Ya. Jadi 28.500. Boleh ditawarkan. Pembayaran dengan Dana berhasil. Terima kasih. Ya, ternyata 28.500 tambah pajak. 75.000-an, jadi tadi aku sekitar 14.000 lebih lah. Ya, makasih. Sekarang kita tunggu aja ya. Ini sekarang aku udah di depan KFC, yuk kita langsung pesan aja. Aku mau pesan yang paket wings-nya deh kayaknya. Eh, welcome, teman-teman. Sini. Enggak, di ini, di take away. Ya. Ini ya, saldo Dana aku sebelumnya. Pakai Dana ya? Iya, yang masih aja satu. Iya, iya. Jadi 28.500. Oke. Oke. Rp28.500 harga aslinya. Iya. Nah, ini saldo akhirnya 61.500. Berarti total aku beli Yoshinoya
Burger King sama KFC cuma 38.500. Wow, nanti kita lihat ya apa aja yang kita dapat. Nah, jadi ini aku udah beli semua yang tadi lagi promo di aplikasi Dana. Buat kalian yang mau beli kayak aku tadi nih, promo ini tinggal download aja aplikasi Dana di Play Store. Ketik aja Dana, nanti muncul kok. Dan tinggal kalian unduh deh setelah di-download. Nanti tinggal kalian login aja. Ada kok cara-caranya nanti buat aktivasinya. Gampang banget pokoknya. Nah, ini aku tadi kan beli yang pertama. Nih Yoshinoya ya. Yoshinoya ini aku beli cuma 10.000. Jadi dapat aku pesennya yang nih. Yang yakiniku yang reguler. 10.000. Worth it banget enggak sih Yoshinoya 10.000? Terus yang kedua tadi aku beli Burger King. Burger King-nya nih. Aku kasih lihat aku dapat apa aja. Aku dapat kentang. Dapat nih beef burgernya, kentang sama tehnya, minumannya. Ini cuma 14.250. Wow, lumayan kan? Aku masukin lagi ya. Nah, terus yang ketiga terakhir nih ada KFC. Dapat ayam sama nasinya cuma 14.250 juga deh tadi kayaknya harganya. Jadi total ini aku beli tiga ini cuma 38.500. Tadi saldo aku awal 100.000 dan akhirnya 61.500. Worth it banget kan? Dan ini aku rekomendasiin banget nih buat kalian promo-promo ini. Sebenarnya masih banyak sih promo yang lainnya, kayak ada Sihlin juga cuma 10.000 sampai tanggal 27 Oktober ini. Dan yang lain-lain nih kayak KFC, Burger King, kayak Hokben, Bami GM itu sampai Desember 2019 ini loh. Jadi buruan nih kalian download aja aplikasi Dananya buat dapat promo-promo makanan kayak gini nih yang oke banget kan. Oke, sekian video cerita Andina kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa ya like, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video cerita Andina selanjutnya. Wassalamualaikum, saudara.